Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal memainkan lagi ya Naruto Ninja Ribbit ya cuy. Oke ya, seperti biasa cuy, sebelum memulai sesuatu ya, kita harus gacha dulu. Kalau tidak gacha itu tidak enak cuy. Oke ya, kita bakal coba gacha dulu lah. Ini ya, kita coba gacha Edpen saja cuy ya. Satu kali multi, let's go. Kita coba lihat apakah kita dapat Naruto. Dan ternyata ya tidak dapat bang, sudahlah ya, karena ampas ya. Jadi kita bakal coba untuk menyelesaikan ya misi-misi yang ada di game ini. Oke, yang pertama kita bakal coba ya untuk memainkan Conqueror. Mantap banget nih Kyuubi ya. Oke, dan ini ada hari-harinya ya cuy. Sekarang ini gue, oh yang kebuka sekarang adalah ya mata tabi cuy, tail mata tabi. Kita coba dulu dari yang level pertama ya, let's go. Dan ini squad yang gue gunakan ya, squad yang gue gunakan, kita pakai squad yang paling bagus ya. Gue kenapa bawa Madara, karena memang gue sangat menyukai babang Madara ini cuy ya, sangat menyukai babang Madara. Oke, pokoknya yang item-item atau yang putih-putih kayak gini pakai saja cuy ya, komplotan Akatsuki. Akatsuki matamu aja. Oke, kita auto saja cuy. Dan ini dia ya mata tabi cuy, ekor level 2 ya, atau ini ya level 2 ya. Oke, ekor 2 kita hajar saja cuy. Dan di sini kalian bisa lihat ya, Madara gue ini sangat kuat sekali, apalagi Madara gue yang paling belakang ya, karena dia bisa ini cuy, bisa serangan jarak jauh. Dan Madara gue yang paling depannya yang Cipet nggak terlalu kuat sih ya, tidak terlalu kuat karena buildnya masih belum terlalu maksimal. Kita percepat saja cuy, kita percepat saja ya, kita bisa menang atau enggak ya melawan level 1 cuy ya. Masa lawan level 1 saja kalah ya cuy. Nice, kita berhasil memenangkan pertandingan ini ya, melawan Conqueror mata tabi level 1. Kita lanjut lagi ya ke challenge-challenge selanjutnya ya. Oke, Conqueror sudah, kemudian kita coba untuk ninja trial ya. Kita coba untuk ninja trial. Oke, kita lihat ya sekarang yang dibuka apa. Nah ini dia yang terbuka sekarang adalah Gamma Temple ya, kalau nggak salah ini Kuchiyoshi no Jutsunya milik si Orochimaru ya, yang ular itu. Kita coba dulu dari yang level pertama. Hah, lawannya kok jadi si guru ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba hajar aja dengan karakter yang paling kuat yang kita miliki cuy. Jangan meremehkan lawan ya, karena kalau kita meremehkan lawan, ujung-ujungnya kita yang musnah gitu, ujung-ujungnya kita yang kalah gitu. Oke, kita auto saja cuy, karena lumayan ya untuk karakter-karakter gue udah rada kebuil gitu cuy, walaupun baru level 70-an cuy ya, belum nyampe ke level 80 lebih. Oke, nggak apa-apa ya, ini udah 2/3 untuk webnya. Dan kayaknya sekarang ya kita bakal menuju ke web yang ketiga ya, web terakhir di sini. Langsung kita hajar di sini, mantap ulti semua. Wah, bubar ini melangsung. Wuh, mantap ditembak meteor, siapa yang bisa hidup bos. Diajar meteor, siapa yang bisa hidup bos. Aduh, kelar, mantap Soul. Kita lanjut lagi ke challenge-challenge yang selanjutnya. Oke, dan sekarang kita bakal coba ya untuk memainkan ya, untuk memainkan Forest Hunt terlebih dahulu ya. Kita coba level 1 aja dulu cuy ya. Ini bisa di sweep-sweep ya, kalau udah kelar kita bisa sweep-sweep seperti di ini, seperti di Ninja Quest ya, seperti di Ninja Quest. Tapi kayaknya kita bakal coba jangan di sweep terlebih dahulu ya. Mantap, sekuat yang gue gunakan tetap sekuat utama gue ya, sekuat seperti ini. Dan langsung kita auto fight di sini. Mantap Soul, ajar terus. Ajar terus. Easy lah ini mah. Oke, mantap. Dan kayaknya kita bakal memenangkan pertandingan ini dengan sangat mudah sekali cuy. Karena di sini ya karakter-karakter gue terutama Madara udah sangat overpower ya. Tolong kalian tulis komen di bawah ya, karakter terfavorit kalian di Naruto itu apa ya. Dan Tsunade gue di sini ya healnya sangat deras sekali ya, dan juga bisa ngasih buff defense cuy. Mantap Soul. Berdebar-debar seperti itu bos. Berdebar-debar begitu bos. Oke ya, kemudian Ninja Forest sudah kelar ya, Forestan sudah kelar. Dan sekarang kita main Stronghold ya. Stronghold ini easy sih ya, kita plunder-plunder aja ya, kita plunder-plunder biar lebih cepat cuy. Oke, kemudian kita nyari lagi, plunder lagi, kita nyari lagi. Nice, cari lagi cuy, kita cari yang ada diamondnya. Nah ini baru dapat diamond, plunder lagi cuy, hajar ya, hajar saja dengan karakter terkuat kita ya. Jangan meremehkan musuh ya, ingat, jangan meremehkan musuh. Waduh, GG nih musuhnya cuy. Hokage ya, kemudian ada Madara juga nih. Tuh kan, susah ini cuy, Stronghold susah loh. Wah gila, kita kena debuff ini. Mati nih mah cuy, kayaknya kita nggak kuat nih lawan yang seperti ini ya. Lawan kita terlalu kuat ini.
lawan kita terlalu kuat sih. Padahal ini udah gue mengeluarkan karakter terkuat-terkuat gue cuy. Wah gak kuat ini. Oke nice. Dan kayaknya mereka kena stun. Ayo hajar, ayo hajar. Bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Oke FP mereka udah pada sekarat. Lo tembak dengan angin puting beliung. Aduh mati Madara gue. Sisa Tsunade dan Tsunade ku meninggoy ya. Oke mantap. Tidak apa-apa, tidak apa-apa cuy ya. Kita yang gratis aja deh kalau begitu. Yang gratis aja deh kalau begitu. Yang gratis aja cuy, biar gak susah cuy. Oke mantap, dapat 3 diamond ya. Dapat 3 diamond, yang gratis aja. Yang gratis, yang gratis. Wah udah pada ini cuy, udah pada gak ada nih karakter-karakter kita. Mantap sekali, ajar terus. Yang gratis, yang gratis, yang gratis. Habis nih karakter gue guys. Karakter gue habis plunder semua. Oke, mantap ya. Oke, dan itu aja untuk permainan di Stronghold ya. Dan sekarang kita bakal lanjut ya ninja quest gue atau main quest gue ya. Dan untuk main questnya gue baru sampai ke chapter 11 ya. Chapter 11 kita lanjutin ya. Stamina gue juga udah mau habis ya, kalian bisa lihat cuy. Sudah habis ya, udah gue beli semua stamina cuy. Sampai dengan 13/13 ya. Karena apa? Karena rajin bos. Oke, let's go. Ini easy sih, easy nih para kroco beginilah. Easy lah ya, dilawan oleh para Madara ya. Madara, Uchiha. Dan juga ada Uchiha-Uchiha lainnya cuy. Ah, kita hajar dulu. Mantap. Waduh, mau kemana Bang Kodok? Mau kemana Bang Katak nih? Katak bijer nih jangan-jangan nih. Katak bijer nih bos, senggol dong. Oke, kelar. Waduh, di ulti cuy. Harusnya ultinya disimpan aja sampai... sampai web ketiga ya. Memang kalau main AI rada bapuk sih. Oke dan ini ya kita web ketiga. Oh mampus lu. Ditembak langsung dan dihajar sama Madara. Ayo tembak, keluarkan meteormu. Mantap sekali dia ya, meteornya gila. Sadis boys. Sadis, sadis, sadis. Ampun Lord Madara, ampun. Terlalu GGWP Lord Madara ini ya. Terlalu GGWP ya. Dan untuk di main quest ini ya dibagi sampai dengan 3 ini ya. 3 mode cuy, ada yang normal ya, mode normal, kemudian mode elite. Mode elite gue baru chapter 8 ya, 8 strip 1. Kita coba hajar saja lawan komplotan si Madara ya, si Hidan. Oke, auto fight. Waduh, easy sih ini cuy. Kelar ini mah. Oke, yang paling susah itu nanti ya, yang ketiga ya. Oke, web pertama kelar, langsung maju ke web yang kedua. Tembak, tembak, hajar terus. Mati lu. Cakep. Mamam. Cakep, kelar ini mah urusan. Dan tinggal satu lagi di sini ya. Tinggal satu lagi di sini. Ini dia ketuanya cuy, si Hidan ya. Ada si Deidara juga. Oke, kelar tembak ya dengan menggunakan angin puting beliung. Mamam tornado. Hajar lagi, setun. Gila ditembak meteor, siapa yang gak mati bos? Siapa yang gak mati ditembak meteor ya? Oke, dan untuk ya mode terakhir ya cuy. Untuk mode terakhir di main quest itu ada mode heroic ya. Ini yang paling susah ya. Ini yang paling susah. Kita lihat di sini. Musuhnya ada si Sasuke, ada si Naruto juga. Tapi nggak ngaruh musuh Sasuke atau Naruto ya. Kita bantai dengan Lord Madara. Tenang. Oke, cakep. Kelar cuy ini mah. Mamam. Web satunya terlalu mudah ya. Web satunya terlalu mudah cuy. Ini web kedua. Karena ya masih sangat ini cuy, masih sangat awal ya untuk webnya gitu cuy ya. Oke, stage-nya masih awal-awal cuy. Jadi belum terlalu susah ya untuk musuhnya. Kecuali nanti stage kita udah makin tinggi baru musuhnya makin susah ya. Oke, kelar nih cuy. Seperti biasa ya ditembak meteor kelarnya. Oke, mantap Cool, mantap Cool. Akhirnya kita mengelarkan semua challenge yang ada ya. Oke, nice. Oke guys, dan kayaknya gue masih belum puas gitu cuy. Masih belum puas untuk gacanya ini loh. Gue mencari ya karakter-karakter yang bagus. Kita coba gacha saja dulu cuy. Dapat Kimimaru. Oke, busuk Kimimaru. Terus kemudian dapat Senna. Wow, mantap sekali dapat Senna ya. Aduh, kayaknya sih kurang ini cuy. Kurang ini ya. Kita coba gacha lagi. Please. Dapat Kimimaru lagi. Kimimaru lagi ya. Lagi-lagi Kimimaru. Kita coba gacha menggunakan gold ya. Oke, dapat si ini cuy, Daton armornya si apa namanya? Si Gaara. Terus kemudian dapat Sasuke ya. Gas, 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 gas. Masih ampas cuy, masih ampas gacanya. Wih, dapat Temari, mantap sekali. Gue pengen dapat Rock Lee dong. Dapat fragment Rock Lee yang banyak gitu cuy, biar Rock Lee gue makin kuat gitu. Dapatnya si Sai, dapatnya si Sai. Oke. Terakhir nih
dapat coji. Oke guys ya, jadi mungkin ya untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Jadi ya, gue udah lumayan lah. Wih, dapat Tsunade, mantap. Kita naikin dulu cuy. Kita naikin dulu Tsunade-nya ya. Kita naikin dulu tail beast-nya. Wah, gila sih ini cuy. Bisa, nah kan bisa ke unlock. Bisa ke unlock cuy. Aduh, kurang 5 fragmennya. Aduh, kurang 5 fragmen si Tsunade-nya. Oke, enggak apa-apa. Mungkin nanti gue dapat lagi untuk tail beast-nya. Oke guys, thanks for watching and see you in the next video. Ciao. Salam ampas. Pari 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 p